Sebelum ini, bekas istri Hafiz Rosdi, Nur Suhada, meninggalkan komen di hantaran Farali yang memaparkan foto bersama suami baru. Hal yang menarik perhatian ramai apabila Suhada atau mesra dikenali sebagai Shu berkata selepas ini giliran Putri Sara pula untuk mendirikan rumah tangga. Pelakon Putri Sara tampil menafikan kenyataan tersebut dan akui berasa tidak selesa apabila namanya dipetik bakal berkahwin dengan rakan perniagaan Andi Azril. Bahkan merasakan tindakan individu tersebut berkata sedemikian boleh menimbulkan fitnah tentang dirinya serta Andi. Kawan-kawan saya pun tak pernah cakap atau keluarkan kenyataan begitu. Tiba-tiba seseorang itu memandai-mandai keluarkan kenyataan begitu. Kata aktris itu lagi, dia dan pelakon Indonesia Andi sering melakukan live TikTok bersama hanya mahu menjual produk mereka sahaja. Malah tidak terfikir untuk mendirikan rumah tangga dalam masa terdekat dan hanya mahu fokus pada anak-anak serta perniagaan. Sekian info, terima kasih.